Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sobihi wa mawalah. Subhanaka la ilmalana ilama alamtana, inaka antal alimul hakim, wa la fahmalana ilama fahamtana, inaka antal jawadul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan mencoba untuk meruqyah sepanjang jalan Wonosari, karena banyak laporan atau berita dari teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang memberitakan bahwa di jalan Wonosari ini sering terjadi kecelakaan. Bahkan kemudian dalam satu hari pun bisa beberapa kali kecelakaan. Satu bulan bisa sampai beberapa kali juga kecelakaan. Maka di antara sahabat-sahabat kita banyak yang kemudian request untuk meruqyah jalan tersebut. Apakah ada syaitan atau jin yang berkeliaran atau yang kemudian mengganggu di sekitar jalan itu. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Aynama takunu yati bikum Allahu jami'an. Inna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Awalam yara alladziina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Ini jin yang ada di jalan Wonosari. Kamu punya pimpinan tidak di sana? Punya. Hah? Punya. Saya butuh sama pimpinan kamu. Ya, sudah. Pimpinan kamu. Inna fatahna laka fatham mubina. 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 Ini pimpinannya. Sebentar, di jalan Wonosari itu ada beberapa kecelakaan di sana. Iya. Kalian, saya yang bikin. Kalian dan pasukanmu yang bikin tuh. Iya. Ada berapa jumlah total semua? Banyak sekali pater itu. Dari mana asal jin itu? Macam-macam. Ada yang dari Tumbal? Ada. Ada yang dari mana lagi? Kiriman apa? Menglaris. Apa lagi? Banyak. Dari dukun-dukun kirim di situ. Oh, di situ semua? Cari tumbal sendiri. Masya Allah. Jadi bentuknya macam-macam juga? Macam-macam. Ada jenis apa aja? Pocong. Kuntilanak. Kuntilanak. Gundru. Buto ada juga? Enggak ada jenis buto. Jadi yang paling mengganggu jenis apa ini? Pocong. Oh, jenis pocong mengganggu. Mengecoh dia soalnya. Oh, suka ngecoh? Iya. Jadi mengecoh driver-driver yang lalai ya, sehingga terjadi kecelakaan gitu ya. Bahkan sepeda motor segala macam dan seterusnya. Iya. Dalam sepanjang jalan Wonosari itu semua di bawah kawasanmu? Tidak. Oh, yang paling kuat lagi ada? Ada. Selain kamu? Ada. Ya sudah, saya butuh dia. Aina mataqun ya jibikumullahu jaminu. Siapa ini? Perempuan ya? Kamu yang paling kuat? Ya. Perempuan? Ya. Kok bisa perempuan? Yang paling lama di situ. Kamu yang paling lama? Ya. Dihormati oleh jin yang lain? Ya. Kamu punya kekuatan apa emangnya? Apa itu? Bunuh orang. Bunuh orang? Gimana caranya? Apa mati itu? Dia. Mati gitu. Gimana caranya itu? Di apa kan? Aku tunjuk dia mati. Waduh. Hebat sekali kamu ya. Masa kayak gitu? Ya. Kemampuan itu dari siapa? Sudah lama, dari dukun. Dari dukun. Tapi saya sudah lama di situ. Tinggal di situ. Ya. Bikin rumah juga? Iya. Mau tidak kamu dan jajaran kamu semua dibikinkan rumah yang lebih bagus lagi daripada di sana? Mau apa tidak? Tawarkan kepada mereka, mau apa tidak? Silakan rundingan. Mau apa tidak? Dibangunkan istana yang lebih luas lagi, lebih bagus lagi. Di tempat yang lebih mulia. Tidak mau. Beneran? Kamu tidak tergoda itu? Coba lihat di sana tuh. Tidak mau, teman-teman tidak mau. Lihat dulu. Suruh lihat dulu. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Beneran enggak mau? Bagus seperti itu, kamu tawarin lagi.
wa syadadna mulkahu wa atainahu hikmata wa faslan khitab. Lengkapi dengan kebun-kebun ya Allah. Wa basyiril ladzina amanu wa aminu sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min samaratin rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun tuharat wa hum fiha khalidun. Kamu mau? Yang lain mau apa enggak? Ayo cepetan. Mau. Pokoknya harus mau. Mau apa enggak? Harus mau. Jangan bikin kerusakan di jalan lagi. Harus mau. Masih ada ikatan enggak? Enggak. Dengan dukun tadi? Enggak. Dukunnya udah mati. Aduh. Dukunnya udah mati? Yang maksudnya dukun kamu? Iya. Yang lainnya? Tak tahu saya. Coba yang lainnya. Saya dibebasin dulu sama Allah Subhanahu wa taala ya. Bara'atu minallahi wa rasulihi lalladina hatu minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi lalladina hatu minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi lalladina hatu minal musyrikin. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ittabarra alladina tubi'u minalladina tabawwara'u al-adha wa taqatta'at bihimul asbab. Berapa tuh semuanya jin-jin itu? Dari dukunya? Dari bukhul-bukhulnya? Sudah ya? Mau mereka hijrah ke sana? Ada berapa total semua? Banyak, ribuan. Ribuan, masya Allah. Dipastikan tidak ada ketinggalan. Dan mereka mau semua dengan sukarela. Dia selalu ikut saya. Alhamdulillah. Dia sama saya. Nah, kok tadi katanya ada yang nolak? Kenapa? Belum tahu. Belum tahu ya? Sebagus ini. Masya Allah. Baik. Terima kasih sama Allah ya. Ayo, sekarang syahadat yuk, bareng-bareng semua. Ayo, syahadat. Asyhadu. Allah ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Anna. Muhammadar. Muhammadar. Rasulullah. Rasulullah. Ayo minta sesuatu kepada Allah. Wasyadatna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa faslal khitab. Wasyadatna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa faslal khitab. Wasyadatna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa faslal khitab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalian dikasih apa sama Allah? Baju aja. Minta senjata sama Allah. Kenapa? Yang lain. Minta senjata kepada Allah. Ayo. Minta senjata kepada Allah. Loh, kok enggak? Kok yang lain? Bukan kamu, yang lain. Dia nurut saya, dia ngikut saya. Dengerin. Allah merintahkan gini. Faqatilu awliya asyaitan, faqatilu awliya asyaitan, faqatilu awliya asyaitan, faqatilu awliya asyaitan. Inna kaida syaitani kana dha'ifa, faqatilu awliya asyaitan, faqatilu awliya asyaitan. Faqatilu awliya asyaitan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Kalian sudah punya pegangan semua? Gunakan di jalan Allah ya. Waqimus sholata wa atuz zakata wa rak'u marraqin. Kalian jangan lupa sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Sudah. Jalan itu gimana? Berkabut atau gimana? Atau buram, gelap? Buram. Buram ya. Sekarang kalian lihat, bismillah, ya Allah terangkan jalan tersebut. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Sudah cerah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sudah. Kalian silahkan berhijrah ke tempat baru kalian. Silahkan apa namanya? Nikmati rezeki dari Allah. Jangan lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan jadi syaitan kembali ya. Sama-sama barakallahu fikum. Ya sudah, ucapkan salam kepada kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semua yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ruqyah kami untuk jalan sepanjang jalan Wonosari benar-benar menjadikan tempat tersebut atau jalan-jalan tersebut menjadi lebih aman, terutama dari gangguan syaitan. Namun demikian, para driver atau teman-teman yang mengendarai motor ataupun mobil harus tetap waspada dan senantiasa berdoa, jaga wudhu juga selama perjalanan. Mudah-mudahan perjalanan kita dalam lindungan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Silakan bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi. Semoga Allah Ta'ala berikan pahala melimpah kepada Anda. Tambahan dari saya sebagai admin pengisi dubbing video ini. Pesan untuk siapa saja yang terketuk hatinya untuk menerima Islam sebagai agamanya. Silakan ucapkanlah dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah
Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Masuk Islam itu sangat mudah dan dosa-dosa kalian sebelumnya akan dihapuskan, seperti bayi yang baru lahir. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Agar amal baik kita kekal sampai hari kiamat dan dosa-dosa kita diampunkan Allah Ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.